Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motret Kereta Api, kali ini edisi Motret ke-216 atau 216. Kita hunting di dua tempat. Untuk yang pertama di Jalan Jembatan Opat, petak stasiun Cikodapate dan Kiara Condong. Dan yang kedua di Cigugur Tengah, petak stasiun Cimindi dan Cimahi. Untuk kereta yang pertama yaitu Commuter Line Bandung Raya dari Padalarang menuju Cicalengka. Di momen KA lokal mendapatkan 7 capture foto dan akan memilih capture ke-6 yang akan dieditnya. Dengan data eksif foto detekan di 13 Agustus 2024 pukul 7:42. Untuk F-nya 1,8. Kemudian untuk shutter speed-nya di 1/529 second. Berikutnya untuk nilai vocal length-nya di 26 mm dan nilai ISO-nya 25. Next editing berikut prosesnya. Oke, berikut hasil fotonya. Untuk lokomotif dinasnya yaitu CC 01-8316 Depo Lokomotif Bandung. Kereta berikutnya yaitu kereta Argo Ilis dari stasiun Bandung menuju Surabaya Gubeng. Keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 7:40. Di momen Argo Ilis mendapatkan 8 capture foto dan akan memilih capture ke-7 yang akan dieditnya. Untuk data exif-nya F-nya 1,8. Kemudian untuk shutter speed-nya di 1/510 second. Berikutnya untuk nilai vocal length-nya di 26 mm dan nilai ISO-nya 25. Next editing berikut prosesnya. Oke, berikut hasil fotonya. Untuk lokomotif dinasnya yaitu CC 06-1381. Berikutnya kereta Argo Parahyangan. Jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 11:30. Di momen Argo Parahyangan mendapatkan 5 capture foto. Untuk F-nya 1,8, kemudian untuk shutter speed-nya di 1/701 second. Berikutnya untuk nilai vocal length-nya di 26 mm dan nilai ISO-nya 25. Next editing berikut prosesnya. Oke, berikut hasil fotonya. Untuk lokomotif dinasnya yaitu CC 06-1329. Oke, motret ke-216 telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.